Selamat siang pemirsa. Kita ketemu lagi di Hidup Sehat. Dan tadi kalau anda lihat ya, itu para artis-artis itu kenalan saya semuanya. Saya kalau misalnya ketemu sama mereka tuh udah kayak teman banget gitu gini banget pokoknya ya pokoknya sama mereka ya. Nah, seperti kita tadi lihat juga artis-artis ternyata -artis pernah juga mengalami yang namanya luka bakar gitu kan ya. Nah, Sila, uh, uh. Dokter Sila ya sekarang iya. ya bilangnya ya. <laughs> kan saya pintar ya oh, soalnya. Oh iya ya. betul. <laughs> nah hmm. ini mungkin pemirsa nih pada apa yang tahu nih gimana sih caranya kalau misalnya pemirsa nih kena luka bakar di rumah dan hmm. apalagi sekarang kita udah mulai WFH lagi ya hmm. pemirsa nih jadinya banyak kegiatan-kegiatan aktivitas yang biasanya kita kerjakan di luar tapi sekarang ini kita biasa untuk melakukan di rumah contohnya hmm. adalah memasak nah bener itu bener banget itu kadang-kadang tuh istriku tuh ya kalau lagi masak tuh kena yang namanya apa cipratan cipratan minyak hmm. gitu kan ya e, kena air panas yeah. gitu nah itu gimana cara dok, pertolongan pertamanya pertolongan gitu pertama, mm -hmm. nah ini dia masyarakat ini wajib banget untuk mengetahui derajat-derajat luka bakar sebelum mereka bisa menentukan uh, luka bakar ini itu bisa ditata laksanakan sendiri di rumah mm -hmm. atau mereka harus ditata laksanakan dibawa ke rumah sakit itu pakai ada nah, derajat-derajatnya? ada, ke ada derajat-derajatnya mm -hmm. jadi ada derajat 1, derajat 2 A, oh kirain derajat 2 panasnya 90 derajat oh bukan, atau, oh. bukan <laughs> jadi, pokoknya kalau panas ya udah pasti bisa menyebabkan luka bakar gitu kan ya, mm -hmm. jadi ada luka bakar yang dari listrik ada juga oh, iya. luka bakar yang dari air ya. Ini contohnya yang pengen kita uh -huh. peragakan adalah uh -huh. luka bakar yang dari minyak ya kak Bekti. dari minyak ya oke okay. nah, nah ini misalnya yang terkena minyak kabekti. aduh dong Kedah ini kena bakar ini kena minyak dong tolong dong 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 ini biasanya kalau misalnya luka bakar yang derajat satu, mm -hmm. ini yang bisa ditata laksanakan sendiri di rumah. Di rumah mm -hmm. itu pastinya uh, kalau misalnya kita lihat dari persentasenya, persentasenya ini mm -hmm. biasanya 5 mm -hmm. di bawah lima persen kalau misalnya di tangan. Jadi 5%. ada rule of nine. Jadi oh. rule of nine rule ini of kayak. Nine. Earth. Mm -hmm tangan ini adalah 9%. Hmm, nah, terus 5%. udah gitu kalau uh, satu ini 9%, hmm. terus dada 9%, hmm. perut 9%, hmm. 9% hmm. kaki 9% masing-masing. Hmm. Um, jadi ini kalau misalnya ditotalkan hmm. 9% 9% ini dan uh, 1% di daerah genital itu totalnya jadinya 100%. Oke. Okay. Nah, pokoknya kalau misalnya udah di atas 15% hmm. itu wajib untuk langsung dibawa ke rumah hmm. sakit. Tidak hmm. boleh laksanakan di rumah. Nah, kalau nah. kayak cuman kecil doang gitu, Dok. Uh -oh. Yang berarti ini berarti 9% ya. Hmm. Di tangan aja nih gitu ya. kena luka bakarnya. Misalnya Apa? Uh, sedikit hmm. aja nih di, ya. di tangan ya. ya. ini kita sebenarnya ceritanya ini adalah air dari wastafel ya kabar Oke. Okay. Ya. Ini pokoknya harus hmm. air mengalir. Water oh, mengalir. Mm, sebenarnya harusnya kalau bisa tuh NACL. Cuma NACL kan kalau di rumah kan mungkin nggak ada NACL. Iya. Jadi kita pakai air mengalir aja. Hmm. Uh, di tempat lukanya persis. Ini kan lukanya banyak ceritanya. Mm -mm. Mm, ini supaya apa sih dok? Ini soalnya supaya untuk menghilangkan efek dari panasnya itu. Oh. Tapi kita nggak boleh pakai es kak bukti. Oh, es nggak boleh. Es nggak boleh. Jadi kan banyak yang suka pakai es atau pakai odol tuh hmm. supaya. Aku biasa pakai mentega gitu. Oh, oh. Untuk mendapatkan sensasi dingin kan, tapi kita takut justru malah infeksinya semakin parah kalau oh, misalnya kayak itu. gitu. itu jadi pertama banget itu hmm. yang harus dilakukan adalah mengalirkan uh -huh. air yang mengalir iya. di atas uh, luka bakar tersebut. Iya, betul. Cukup itu lama. berapa menit? Cukup lama, Kak Bekti. Oh, lama-lamain. Bukan dilama-lamain, oh. tapi memang um, Agak lama. wajibnya itu sekitar sampai 20 menit. Oh, sampai 20 menit hmm. dan sampai mungkin merasa nyaman mungkin sampai dari sampai merasa supaya nyaman. Gak terasa sih, iya. Panasnya. Pokoknya minimal 20 menit, ini namanya proses irigasi Kak Bekti. Proses irigasi? Uh -uh. Apa Jadi itu memang maksudnya? harus 20 menit. Ini seandainya misalnya memang sudah 20 menit ya ini ya Kak Bekti <tuh> ya. Nah udah terus udah mm -hmm. gitu apa, apa yang, yang dirasain nih biasanya kan biasanya kita uh, pemirsa mungkin ngerasa lebih nyaman yeah. yang tadinya itu rasanya perih mm -hmm. mungkin rasa lebih nyaman. Nah, mm -hmm. Kalau misalnya belum merasa lebih nyaman, yeah. ini boleh diulang lagi nih oh, pokoknya diulang setiap tiga jam. Setiap tiga mm -hmm. jam. Tapi untuk yang misalnya kita tahu memang dia kecil kan Porsi, yeah. porsinya ini kecil mm -hmm. gitu, jadi bisa ditata laksanakan sendiri di rumah. Mm -hmm. Tapi wajib kalau misalnya udah sampai yang ada namanya bula atau Aduh. misalnya kayak melepuh. benjolan melepuh mm -hmm. gitu ya. Um, itu namanya bula. Namanya bula oh. gitu. Nah, ini um, itu harus laksanakannya secara berbeda, tapi tetap Apa itu? pertama harus hmm. diirigasi dulu. Eh, tetap Setelah dikasih itu, air lagi tetap seperti mm -mm. tadi, hmm. Tetap diirigasi dulu, tapi kalau misalnya bulannya ini banyak dan memang sampai perih, hmm. sampai ada perdarahan, hmm. itu nanti kita tata laksananya beda lagi. Hmm. Uh, dan okay. itu wajib dibawa ke rumah sakit. Okay. Ceritanya ini belum uh, bulannya tuh belum Karena, nongol nih misalnya. Belum nongol, baru merah-merah hmm. aja hmm. gitu ya. Hmm. Jadi em uh, tapi pasti ada rasa nyeri pasti. kan di situ kan. Nah, rasa nyerinya itu bisa ditata laksanakan hmm. dengan contohnya minum NSAID itu. Jadi, um, apa itu NSAID? NSAID itu non Steroid anti-inflammatory drug. Oh, nah, artinya? artinya adalah obat-obatan nonsteroid yang bisa menghilangkan nyeri. Hmm. Nah, ini misalnya dari Um, dijual bebas gitu dok? Iya dijual bebas seperti gitu ibuprofen dok? ataupun aspirin. Hmm. Ini contohnya kalau Bukti minum satu um, tablet ibuprofen. Hmm. Itu biasanya mampu untuk menghilangkan rasa nyerinya. Hmm. Lalu setelah itu lanjut lagi ke tangannya ya. ya. Biasanya tangannya itu kalau misalnya sudah uh, kita debri debridemen namanya ya. Apa tuh? Um, setelah kita iri irigasi ya. kita debridemen gitu. Itu, itu um, kita lakukan jadi namanya dipakai kasa halus. Hmm. Terus kita tutup bagian lukanya pakai kasa halus ya. Kalau enggak punya kasa halus pakai kain boleh, Dok? Uh, dianjurkannya pakai kasa halus yang kasa steril oh, supaya kasa tidak steril, menyebabkan bener. iritasi lebih lanjut. Oh, gitu. Jadi hmm. Kalau nggak punya di rumah itu apa tuh pakainya? Berarti harus cari di luar dulu berarti uh, gitu ya? Kan masih ada waktu untuk diirigasi. Masih, oh, makanya uh, uh. irigasi itu Jadi paling tidak kita juga harus siapin di rumah kali ya. Uh, untuk ini hal-hal basic lah hmm, ya, gitu kan? Nih misalnya itu. P3K, ditutup. itu. P3K betul. Hmm. Nah, terus nanti kalau ada plester, ini tinggal di diplester aja ya, bagian Oh, ini diplester aja gitu. Uh, uh. Nggak dikasih obat-obatan apa gitu? Uh, uh. Nah sebenarnya ini bisa di, di, dikasih obat-obatan mm. nih ya. Misalnya udah ada waktu untuk beli obat. Karena yep. jarang nih, jarang yang udah ada mm. sedia misalnya salep yep. uh, untuk luka bakar mm. ataupun salep antibiotik mm -mm. gitu. Jadi itu bisa dipakai Biasanya ini dijual bebas, oh, dijual kalem -kalem bebas. Kalem seperti ini, jadi hmm. um, sudah ditutup supaya nggak kotor, ya Kak Bekti. Ya, terus um, tergantung dari apa yang dirasakan aja. Misalnya mm -hmm. nih, kita ambil contoh yang sudah ada bulanya ya. ya Tadi ya. kan ini kan yang masih derajat satu, yang memang belum ada bulan ini, derajat 2 A, okay. ya, dan udah ada bulanya mm -hmm. gitu, tapi sudah masih ada kecil, melepuhnya gitu sudah ya? ada melepuhnya. Mm -hmm. Nah, kita uh, masih tetap seperti awal, hmm. maaf ya Kak Bukti. Air. Ini Oke, kita uh, irigasi lagi dengan air mengalir selama 20 menit. Oke, udah ceritanya. Terus abis Anggap itu. aja udah. Mm -hmm. Terus setelah itu kita um, lakukan yang namanya langsung harus kita kasih krim antibiotik. Tolong, oh, kasih krim antibiotik hmm, tuh di atasnya, di atasnya, bulat tersebut. Di atasnya bulat tersebut hmm. baru kita tutup lagi oh. dengan ini. Nah, Baik. seperti itu. Jadi nah, ini sebelum kita ke dokter kita nih ya, ke ini ke adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Dan ingat, kalau misalnya sudah lebih dari 15%, ya. ini wajib untuk segera diatasi ke dokter. Hmm. Tapi kalau misalnya kita lihat itu masih kecil-kecil ya nggak ya, apa lah ya. hmm, Dan hmm. satu lagi nih Kak, Bekti, kan hmm. biasanya uh, kalau misalnya luka-luka gini janganlah kita langsung beraktivitas. Hmm. Cobalah untuk kita istirahat dulu gitu. Hmm. Dan istirahat dulu selain kita istirahat dulu nih, hmm. kita wajib banget untuk naruh uh, si luka bakarnya ini hmm. di atas jadi oh, di, atas. Uh, di atas, jadi jangan di bawah jantung hmm. lokasinya supaya tidak terjadi, um, misalnya nih sampai kayak bulanya itu melepuh dan sampai jadi mengalir darah gitu kan, hmm. ataupun nah, misalnya, misalnya hmm. di kaki itu, uh, kecepatan di kaki itu kakinya di ke atasin juga dong. Sama, oh. kakinya harus di Jadi misalnya kita tiduran nah, di kalau bawah, di perut? kalau di perut, di ya susah. <laughs> tapi kan perutnya udah di atas ini. <laughs> tur bercanda aja. Ya kurang hmm. lebih kayak gitu ya, Kang ya. Gitu. Hmm. Ya, jadi buat orang-orang di rumah ya untuk masyarakat pokoknya jangan panik karena memang luka bakar ringan itu bisa diatasi sendiri. Tapi tadi seperti yang sudah Kak Bekti mention juga banyak hmm. yang dikasih mentega, banyak ya. yang dikasih odol. Hmm. Nah, ini jangan ya, ini haram ya. ya. baik. Jadi yang kasih mentega itu hanya roti ya. Betul. Kulit jangan. Bukan tangan. Kasih nah. odol untuk gigi, bukan untuk kulit. Betul. <laughs> karena mungkin pokoknya... orang melihatnya... Odol itu kan dingin kali ya, jadi untuk bisa menghilangkan rasa panasnya ya si odol gitu hmm. mungkin ya. Ha -ha. Hmm. Nah uh, selain itu nih ngomong-ngomongin hmm. soal luka bakar, ya. selain itu kita juga ingin ngebahas soal pengobatan alternatif lainnya. Eh, tapi aku ngomong-ngomong pengen kasih tahu nih, Apa ternyata tuh? nih dokter Sheila pinter banget oh, ya. Oh, terima kasih Double ya dong Dapat degree sih soalnya Double ya. Dapat degree dong, Ih, aku dapet dari UI ya, terus Ui. juga dari Bachelor of Medical Science dari Melbourne dong, Gak Batesan, enggak cuma ngomong-ngomong gitu doang nanya-nanya iya doang. Gak tahu bisa juga belum ya. belum dikasih kesempatan aja selama okay. ini. <laughs> <laughs> Baiklah kalau begitu, pemirsa uh, sebentar lagi kita akan membahas seputar herbal, pengobatan herbal yeah. ya nah semua macam pengobatan herbal akan kita bahas bersama-sama di sini ya dan kita juga konsultasi bersama juga anda juga bisa nelfon juga nanti ya baik kalau gitu jangan kemana-mana tetap bersama kami di hidup, hidup sehat, sehat.